Halo semua, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Dan baiklah, mari kita mulai. Semoga Anda tidak melewatkan keterangan di awal yang saya tuliskan tersebut, sehingga Anda paham. Saya akan mulai dari live Anda dahulu di sini. Wow, Three of Cups. Anda diharapkan untuk enjoy, atau di sini juga ada kegembiraan sepertinya hari ini yang bisa Anda temui. Kegembiraan di sini dari berbagai macam sumber atau sudut kehidupan Anda. Pekerjaan yang menggembirakan, bertemu dengan teman-teman yang menggembirakan, atau seseorang yang menggembirakan. Atau Anda enjoy dalam melakukan sesuatu, bisa juga ada sesuatu yang membuat Anda gembira atau enjoy pada hari ini. Oke. Okay. Untuk hubungan Anda, seperti apakah? Oh, Anda sedikit akan berbenturan sepertinya pada hari ini. Entah dengan pasangan Anda, entah dengan orang sekitaran Anda, kira-kira semacam itu. Atau di sini dengan diri Anda sendiri, Anda akan berbenturan, Anda akan berkonflik batin, bertemu hal seperti itu. Berkonflik batin di sini juga bisa mungkin berarti Anda akan bertemu dengan sebuah kebimbangan. Ingin melakukan A, ingin melakukan B, harus memilih jalan A, berada dalam persimpangan untuk beberapa dari Anda. Bertahan, meninggalkan, bisa juga semacam itu, berkonflik batin, berada dalam kebimbangan. Atau memang berkonflik dengan pasangan Anda. Bantah berbantah, adu mulut, mungkin di sini, karena ada hal yang tidak sejalan. Oke, okay? Baiklah. Untuk masalah keuangan Anda, kita ambil yang ini saja. Apakah ini? Ten of One. Masalah keuangan pada hari ini, hendaknya Anda melakukan segala apa yang ada di hadapan Anda sedetail mungkin. Untuk ini, benar-benar hari ini Anda tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun berhubungan dengan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Oke, pesan untuk Anda. Baiklah, kita ambil jawaban untuk segala pertanyaan Anda di sini. Jika Anda melakukan sedikit saja kesalahan untuk masalah keuangan bisnis dan karir Anda, Anda bisa mengulang semuanya dari awal untuk beberapa dari Anda lainnya. So, sementara saya men-shuffle kartunya, fokuskan diri Anda pada pertanyaan Anda. So, ada kartu yang melompat, kita gunakan ini. Jika Anda membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause di sini. Baiklah. Remain positif. Tetaplah memiliki pemikiran yang positif. Tetap menjadi positif, tetap berpikir positif, tetap berbuat kebaikan. Ya, semacam itu. Oke, okay. Ya saya lebih ingin mengatakan untuk ini, atas segala pertanyaan Anda, tetaplah berpositif thinking, tetaplah optimis. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, thank you for watching, see you.